proses keluarin ini kelihatan juga kan buatan dugi mas ini tarik rin. Proses keluarin itu kembang mandi kelihatan juga kan buatan dugi mas ini tarik rin. Ngopot ya awalnya kelihatan habis dicombor, habis makan sore. Nah, sama bapaknya. Ini 202 kali. Kenapa itu? Masih pemegang tahta di Indonesia untuk saat ini si kembang lambe. Tahta Mas Kibri. Yang itu gampang. Ini kalau tinggi sama pohonnya satu bambu ada? Mantap. 2 meter. 2 meter 1. Waduh ya mas. 2 meter langsung. 2 meter aja. 2 meter sampai pun. Mandi di sana nggak kelihatan kok. 2 meter aja. Nah, ini di luar seperti ini. Kelihatan. Tapi ini tingginya tinggi bintang. Tinggi bintang ya. Mantap taruh di luar itu lur. Umpannya terlalu jauh. Ya karena di waktu COVID itu nggak ada aktivitas gitu ya Bopo ya. Di COVID kena. Mungkin nih Bopo kalau nggak ada insiden COVID udah berapa kali keluar yang di bawah pulang. Kan seperti itu tuh Bopo. Harusnya kan seperti itu. Kebetulan perjalanan karirnya dia ini memang mulus, nggak ada halangan. Jadi momennya memang perjalanannya lancar. Itu perjalanan kembang lambe dari tas pergi itu. Memang saya siapkan dari ini harus menjuari apa tas pergi. Tas pergi terus calon bakalan. Terus bakalan habis itu calon pergantan, pergantan baru ekstrim. Jadi enggak melewati calon pergantan dan pergantan langsung ekstrim. Iya. Mudah-mudahan besok di Kota Jateng bisa mempertahankan tahtanya. Amin. Amin. Siap. Mantap benar. Ini yang jelas lebih beratnya lebih meningkat dari Karawang itu dari Karawang karena lebih dekat mungkin. Ya, lebih dekat kan. Sebenarnya enggak segitu parah sebenarnya. Iya. Tapi untuk si KL sendiri ini besok waktu perjalanan ke barat sampai pulang ada kendala nggak sih? Alhamdulillah nggak ada. Malah nggak. Nggak ada kok ya. Karena mereka kan sering kajak pergi kemana-mana. Ada protes juga. Terus ada acara kemana mereka aja. Kalau ini kalau kena bu, apa tadi sepuh itu? Apa kena itu stres ada stres juga? Nah itu. Ini stresnya itu kalau ada orang banyak. Oh. Ada orang banyak dia nggak mau makan. Terus misalnya kayak gini loh. Depannya balik lewat, tapi lewat. Walaupun dia pasti bawa. Misalnya
susah makan, ada apa dihubung kayak gini nggak mau makan. Terus kalau ada sapi pasti nggak mungkin berhenti, nggak terus. Takut tersaingi. Ya, takut tersaingi. Ini mantap. Alhamdulillah ini kita namanya kembang lambit. Negatif namanya berarti kembang ditua. Buah bibir kembang lambit itu ya. Jadi kebetulan kan sering dibicarakan. Nama sudah tersedia. Oh ini bukan kelahiran di sini ya? Ini kelahiran Kebumen. Tapi untuk induknya KL masih ada kok? Induknya masih ada. Itu Manuara. Ya, induknya itu. Tapi kalau bapaknya ini sudah saya jual. Oh induknya masih ada untuk si Manuara. Insya Allah nanti bisa mencetak KL-KL berikutnya ini. Insya Allah. Tapi sudah laku semua ya Om? Sudah laku semua. Langsung laku. Kalau di luar itu istimewa. Untuk kelas PU ini sudah sangat luar biasa. Saya dulu 2013 sampai 2017 Malang Melintang kontes di kelas ekstrim 870 itu sudah juara, gak ada musuh. 870 ya. Karena ya kalau istilahnya apa, kita harus pilih-pilih bahan bener yang untuk menjadi sapi dulu. Belum kan ini dari kecil gue sudah kelihatan kalau ini garansi 1 ton. Tapi kan kalau untuk jalan juga mempengaruhi kok. Apanya? Mempengaruhi nggak sapi untuk dari apa untuk kesantannya sendiri. Seandainya nih kita bapaknya ini lebih kecil mas. Kecil-kecil ya. Terus bapaknya bisa... ini dulu beratnya cuma 900 kan? Mentok. Mentok 900 bapaknya. Tapi menurut bapak ini kok bisa sampai bisa melebihi bapaknya itu kalau menurut bapak apanya? Nah ini apanya itu? Dari tulangan. Tulang. Pertama dari tulangan, terus kedua faktor makanan. Faktor makanan. Ya dulu kan saya belum bisa ngeracik makanan, kalau sekarang bisa ngeracik makanan. Jadi otak api gatok lah. Apalagi bahannya sudah bahan untuk bumbunya ada, makanannya terjamin, nutrisi cukup, insya Allah jadi. Nah, istilah kita bikin rumah fondasi sudah kuat. Fondasinya sudah kuat, mau di tingkat 2 lantai, 3 lantai mampu. Jadi di sini saya menggarisbawahi tetap baik di sapi merah ataupun sapi apa? Putih PO ini yang utama itu pemilihan bibit. Bibit ya. Pemilihan bibit. Kedua faktor makanan. Mantap ya. Ini alhamdulillah. Terus pokok di antara sapi-sapi PO yang lainnya ini Bapak ya, kan untuk si KL. Ini fokusnya untuk si KL itu antara kelebihan sama kekurangannya di mana ya? Untuk spek dari KL ini sendiri. Kalau ini iya Bapak. Ini saya rasa sempurna semua mas. Sempurna semua. Sempurna semua. Ini hampir 95% sempurna sapi PO. Nah, dari sepengalaman Bobo Guntur, sekarang ada KL. Dari sebelum-sebelumnya itu ada nggak Bobo yang seperti ini? Belum ada. Pertama ini baru ya? Ini. Saya kontes itu tembus 870 itu udah Malang Melintang. Terus 900 baru ini yang tembus 1 ton. Dulu kan masih kecil-kecil, ternyata sampai sekarang perkembangannya pesat. Ini sewaktu di kontes di Jember kan isunya udah ada penawaran Bu. Ya itu kembang lambe ya, kalau boleh tahu saya berapa? 400 ya, 400 ke Metro Lampung. 400 Metro Lampung. Kalau
omongan itu, saya kasih Mas Slamet. Itu Mas Slamet yang kena. Iya. Yang apa Mas Slamet itu yang kena tugasnya. Karena si penawar itu nggak hubungi saya. Hubunginya ke Mas Slamet. Malam-malam Mas Slamet kesini sampai jatuh motornya itu rusak. Inep di sini semalam Mas Slamet. Nah, itu termasuk saya dan Mas Slamet. Korban prank. Korban prank. Mudah-mudahan nonton nih orangnya. Tapi nggak apa-apa, biar mereka itu apa Mas Kiwi sadar kalau saya itu berbuat salah. Betul. Iya betul. Dipikir. Itu ceritanya. Oh, gitu. Makanya itu sudah deal saya. Deal ya pokoknya. Tapi dengan catatan ambilnya habis kontes. Saya pinjam kontes ke Jember. Tapi kalau sekarang 500 ya, 400 ya saya alam. Hei. Dua pulang dari Karawang, ada yang nawar loh. Belum. Belum ya, belum. Ya, yang besok nunggu di Jateng. Ya, mudah-mudahan lah, amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Pak Guntur bisa tercapai. Amin. Ya, amin. Kalau jadi piala presiden. Mantap. Wah, mantap. Semoga saja. Semoga saja. Semoga kan. Karena kita enggak lihat sapi, kita juga lihat perjuangan. Perjuangannya ya. Perawatannya, perjuangannya. Karena beliaunya sendiri pun mengakui sejak di sapi PO ini baru pertama ini bisa mencetak yang 1 ton up. Dengan catatan sapi itu umur ini loh. Kalau sapi PO cross enggak berani cerita. Iya, betul. Betul. Kalau sapi PO umur ini ya bisa tembus 1 ton saya katakan. Terus untuk PO sendiri kan jenisnya ada 3 kalau saya. Untuk PO. Untuk jenis apa? Kayak keturunan gitu loh, Bapak. Majapahitan, Majapahit itu kembang duren. Ciri-cirinya seperti nah, apa kok biar pada tahu kok. Ya. Kalau Majapahit ini hitam. Tengah putih, bawahnya belakangnya hitam. Contohnya seperti dorok. Oh, nah, oh itu Majapahitan. Majapahit. Itu bulu bulunya agak merah-merah bata itu. Hmm. Tapi kalau merah bata tua, yakin saya bisa menjadi hitam. Terus yang kedua yang merah pada tua kok ya. Ah, bisa hitamnya itu hitam. Hmm. Contoh yang di mana? Banyuwangi, tempatnya Mas Rian. Itu ya. Besok hitam. Sekarang masih kelihatan coklat tua. Terus yang kedua PO putih polos seperti ini. Nah, yang ketiga warna apa ya? Kalau di sini galur pijetan. Terus kalau bosok mana? Boso Kebumen ini kembang duren. Oh iya. Jawa Timur apa kan? Kembang duren. Itu yang warna coklat. Tanya itu dulu sih apa sih Petro. Nah Petro itu namanya masuknya PO kembang duren. Terus dari 3 kategori itu Bobo, yang lebih apa namanya ya? Mungkin lebih diakui atau lebih unggul yang putih ya. Putih setelah putih kembang duren atau Majapahit. Ya. Putih Majapahit baru kembang duren. Peminatnya sedikit kalau kembang duren. Tapi seandainya 3 kategori itu diikutin satu kelas itu masih satu kategori pokoknya. Masuk kategori PO. Asal jangan kayak kemarin ini siapa? Atau nggak ada Brahmanya lah, Brahmanya dikit lah nggak apa-apa. Kayak kemarin itu siapa yang ya dari timur Probolinggo itu? Bukan. Nah, kalau itu Brahman mas. Brahman. Ya. Karena masuknya konteks ekstrim, aduh bobot nggak masalah. Masalah. Tapi kalau untuk karakter kriteria sapi PO dia nggak masuk. Oh iya. Masuknya Brahman. Dua darah. Kayak itu punya Mas Koem kemarin sih yang Hano. Wih, Jasun. Jasun ya. Jasun. Nah, itu kan sapi BAP. Itu kalau untuk kontes di sini dia dikawinkan, keluar anaknya, baru anaknya bisa ikut kontes. Tapi kalau dia murni kan dia sapi apa? Impor. Bukan kelahiran sini. Nah, mantep ini tadi. Dapat ilmu ini tadi. Ilmu. PO, tadi ada 3 yang bisa kita ambil di sini. Alhamdulillah, ini tadi kita banyak
mendapat pengalaman dari Pak Di Guntur. Nah, ini mungkin di video kali ini cukup sampai sekian dulurku. Semoga sedulur semua nanti bisa terhibur dengan adanya video-video saya. Oke. Okay. Semoga kita doakan Bomo Guntur ini makin sehat terus. Amin. Amin. Bisa lebih. Amin. Amin. Dari oke dulurku, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini bersama si Kembang Lampi dan Pak Di Guntur. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.